teman-teman kuli, teman-teman SMR untuk mendirikan khusus kuli berinteraksi maupun kuli HPP. Dan alhamdulillah untuk Rumah Sakit Dr. Tomo sudah berjalan satu bulan ini yang berfungsi men-screening ini salah satunya untuk melihat kasus-kasus yang ada. Ya, muka-muka dengan begini akan lebih bagus. Nah, pembukaan kuli berinteraksi di Rumah Sakit Dr. Tomo ya tentunya ini Sutomo ini tersier, rumah sakit tersier ya, jadi dia harusnya ya mengelola itu dalam arti sudah sampai pada tahap ya biomolekuler, pada tahap pemeriksaan ultrason itu harus berjalan gitu juga gitu. Supaya fungsi deteksi dininya tadi, screening tadi itu bisa ya. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk penyebab kematian preeklamsi pada ibu hamil itu sangat penting pendirian kuli tersebut. Karena apa? Karena menimbulkan kepekaan masyarakat meningkat. Seperti kita ketahui, preeklamsi itu apa, hipertensi itu tidak ada gejalanya sama sekali. Jadi pasien itu menderita itu tidak merasa sakit. Jadi kuncinya itu adalah deteksi dini. Kadang-kadang kalaupun dia tahu kalau dia ada hipertensi, ada preeklamsi, tetapi karena kurang menimbulkan keluhan, maka dia tidak lagi berobat. Sehingga nanti datang lagi dalam keadaan sudah hampir fatal, ya, dalam keadaan sudah berat dan menyebabkan tidak bisa tertolong. Makanya kuli preeklamsi, kuli perdarahan postpartum ya, itu sangat penting sehingga apa, sehingga pasien itu merasa bahwa oh, penyakit ini sangat penting yang bisa mengancam kelangsungan dari kehamilan saya dan juga untuk kesehatan saya, jadi lebih terfokus. Jadi itu pendapat saya, jadi saya lebih mendukung kampanyenya juga lebih mudah. Jadi apakah sudah ke kuli preeklamsi meskipun tidak ada di sana? Karena pada kenyataannya yang ada sekarang itu di samping tidak terdeteksi, yang terdeteksi pun juga tidak mau berobat barangkali ya, karena tidak ada gejalanya. Nah, dia datang kalau sudah hampir koma atau stroke atau sudah terjadi perdarahan, itu sudah sulit diatasi. Ya, saya kira demikian. Masih. Jadi angka kematian ini rupanya cenderung tetap tinggi bahkan meningkat. Mudah-mudahan ini karena awareness yang meningkat sehingga laporannya meningkat ya. Karena yang agak memprihatinkan jumlah petugas semakin banyak, apakah itu spesialis, apakah itu dokter umum, apakah itu bidan, tapi kok malah sepertinya sebanding dengan meningkatnya jumlah kasus ini yang gak enak untuk kita sebagai provider. Yang kedua, fasilitas saya kira khusus untuk di Jawa Timur, apalagi Surabaya, ini saya kira sudah cukup memadai. Cuman kenapa kok ternyata lagi-lagi angka kematian ini tetap tinggi? Kita tengarai bahwa kematian ini berubah, kan? Pola kematian ibu ini berubah, yang dulunya infeksi waktu lama, tapi sekarang dia berubah menjadi beberapa yang terutama perdarahan dan hipertensi, ya hipertensi dalam kehamilan. Terus yang satunya lagi, ini hal-hal yang cukup tinggi porsinya. Dan kalau kita mau lebih konsentrasi ke beberapa kasus ini, rasanya sangat signifikan untuk menurunkan angka kematian ibu. Setuju sekali, nanti memang dia akan dibesarkan sebagai hari berita musiknya. Kita yang mencetuskan itu bagus sekali. Nah, itu saya sangat setuju, karena selama ini di luar negeri pun angka kematian ibu karena preeklamsi itu
atas. Mencegahnya, tapi mereka punya fasilitas-fasilitas yang aku memakai itu. Sehingga mereka mampu juga sejati. Tapi kalau sudah menghadapi yang sudah manifest, sabar. Kalau sudah menghadapi pre-imam atau imam, sama. Apalagi kita sudah punya pengalaman malah merawatnya. Komunikasi itu makanya barangkali mereka ini yang kita tunggu-tunggu ya, karena ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tahu, memang kita kaitkan antara kejadian penyakit preeklampsia dan perdarahan pasca melahirkan itu dengan kematian ibu yang masih tinggi. Jadi rasanya sudah banyak hal yang sudah kita lakukan menurunkan dengan kematian ibu dan beberapa aktivitas yang memang luar biasa sudah, tetapi tidak pernah turun dari yang mencapai target kita. Karena itu menurut sekarang ini tidak bisa lain, kita harus melakukan pemikiran yang berbeda. Kita tidak bisa memakai pemikiran standar, makanya sekarang disebut pemikiran out of the box itu tadi, yang dimana harus kita mungkin dan lebih atau lebih lain dari biasanya. Karena itu yang saya pikirkan dengan bersama teman-teman ini adalah kita harus fokus seperti saat ini. Fokus apa ya? Pada kejadian yang paling banyak yang lebih memberi efek pemberat, sehatnya preeklampsi sama HPP dalam persalinan pasal persalinan ini. Karena itu saya sangat setuju sekali dengan diadakan poliklinik khusus untuk preeklampsia dan HPP ini. Dengan demikian berarti sudah ada pemikiran yang berbeda. Jadi kita akan langsung fokus di situ, orang akan menjadi lebih perhatian hingga kasus-kasus yang preeklampsia yang susah ditangani itu segera dapat diterima dengan baik oleh dan diketahui oleh para ahlinya. Jadi minimal kita bisa kalau kasus dan langsung ditangani dengan baik, hingga jangan sampai berakibat fatal pada ibu tersebut. Itu menurut kami dan sangat sederhana, tetapi bukan berarti itu sesuatu yang gampang, tapi justru nanti efeknya panjang. Jadi kerja keras para petugas kesehatan dalam hal menangani preeklampsia agar angka kematian itu bisa kita tekan dengan pemikiran yang out of the box tadi itu. Mungkin itu dari saya sangat salut sekali dan sangat setuju. Ya, jadi memang betul angka kematian ibu di negara kita memang sangat tinggi. Jadi ternyata harapannya yang turun ternyata malah meningkat bagaimana. Sehingga kita berupaya bagaimana di yang sudah kita kerjakan. Kok ternyata dengan segala upaya kita kerjakan hasilnya kurang baik. Jadi kita mesti berpikir cara yang lain barangkali. Cara yang lain antara lain yaitu bagaimana kita memikirkan hal-hal itu. Jadi yang pertama yang paling penting adalah kita harus tahu penyebab kematiannya itu apa. Dari penyebab kematian itu ternyata lebih dari 50% penyebabnya itu ada dua, yaitu yang pertama adalah preeklampsi dan eklampsia, dan kedua adalah HPP. Itu lebih dari 50%. Kalau kita bisa menangani preeklampsi dan HPP dengan lebih baik sehingga bisa menurunkan lebih banyak pada HPP dan preeklampsinya, maka mempunyai daya ungkit yang sangat tinggi. Jadi untuk itu sangat penting sekali menurut saya Mbak Bivina, bahwa poliklinik preeklampsi itu ada dan HPP ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Itu saya pikir sangat penting karena itu menunjukkan bahwa kita itu sudah mempunyai satu pikiran bahwa preeklampsi dan HPP itu lebih daripada yang lain, sesuatu yang luar biasa. Sehingga dengan lulus research
tadi bahwa dengan adanya di sana di puskesmas itu dari beliau-beliau semua nanti kita akhirnya tujuan kita dapat lebih baik, karena preeklamsi utamanya itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, ada perjalanannya. Kalau dalam perjalanannya sebelum terjadi preeklamsi kita sudah dapat terdeteksi oleh ibu PKK maupun puskesmas, maka kita sudah dapat mengintervensi sehingga preeklamsi kejadiannya akan turun, otomatis kejadian preeklamsi menurun, otomatis kematiannya juga akan menurun. Jadi itu saya sangat mendukung sekali kejadian ini. Jadi sangat mendukung sekali dengan adanya poli preeklamsi, dan HPP itu menunjukkan bahwa pola pikir kita itu sama, yaitu setuju penyebab kematian itu hal tersebut. Ya, memang ini sebuah terobosan yang bagus ya, saya kira. Dan untuk pertama kalinya di Indonesia memang hanya ada di Sutomo, Indonesia memang saat itu terlalu kasus-kasus soal kematian ibu. Saya kira ini suatu proyek percontohan untuk kedepannya memang perlu digalakkan, terutama di first line ya, tidak seperti puskesmas atau di Surabaya atau di tempat lain, sehingga screening awal kejadian reklamsia atau PT itu dapat deteksi di awal terhadap resikonya, sehingga tidak akan menjadi berkelanjutan komunikasi. Well, it seems to me that Indonesia is at the same stage that the UK was about 1950, where there was a very high death rate of preeclampsia, and generally the outlook for pregnant women was not good, but several things changed then, and changed very dramatically over the next 15 years. Well, first thing that changed was the introduction of the National Health Service. So for the first time, women in the UK had access, automatic access, to local provided care for no charge to them at all. So for them, attending the doctor became easy, and they did that. And the second thing that happened was, up until then, there had been no organized community management of preeclampsia problems. And a lot of midwives and general practitioners thought it entirely appropriate to manage it at home. And a system was introduced whereby doctors were asked to refer all women with pregnancy-induced hypertension to the hospital management, and that of course didn't inconvenience the woman because there was no charge. And once they arrived at the hospital, in those days they were admitted just with PIH, and if the PIH didn't go away, they were kept there until they delivered, which might be weeks and weeks and weeks, or months and months and months. But then the second thing that happened was that people realized that PIH was associated with persistent proteinuria. This was a much more serious condition, and it was indicated that these women should be delivered wherever possible, and that you didn't wait for the eclamptic convulsion or whatever else, but you got them delivered, which was very difficult then because there wasn't the means of medical intervention. And cesarean section wasn't as easy as it was now. However, during the period they introduced this system, which is really introducing systematic antenatal care, the death rate from preeclampsia dropped tenfold. It was the most dramatic reduction that's been documented, and it reached close to its present level, and it hasn't dropped a lot further since then. Now, this was without the introduction of any magical medicine, any knowledge of origins of the disease or anything. It was just by the introduction of good antenatal care. And that's persisted until this day. If you look at the world now, you have developing countries like Indonesia, you have developed countries like the UK. And your problems are those of the UK 50 years ago. And so the idea of a specialist clinic is excellent, but that's not going to solve the problem. To reach out to the women who are dying, there has got to be an integrated community system where
know, what's happening out near people's homes is very closely connected to the management that is provided in the hospitals. Mm. And if you have that community care organized, then the specialist clinics in the hospital will be needed and will complete the system. But nothing will happen if you have the specialist clinics in hospital and the cases are still being managed in a disorganized way by midwives and local specialists who don't know what they're doing as much as they should. So I start with the postpartum hemorrhage. I think, unfortunately, it's very difficult to predict postpartum hemorrhage. I think that's just the obstetrical emergency that we as obstetricians have to manage. Having a clinic that is there to stratify patients that are high risk for preeclampsia using currently available risk markers, like clinical risk markers and uterine artery Doppler, is very appropriate in following the hospitals in the United Kingdom have successfully done that. I think that is an excellent lead to follow. Also for developing countries, because you can get a cost reduction. I would agree. I mean, I'm not a clinician, so I'm not really in a position to tell you about how you should manage your patients. But I think the key problem is to manage them early, also not just in polyclinic, but in general practice. Because I think the big problem here is that you're getting patients at late onset. So you're calling them late onset, but you don't know if they had it early, so you're getting them much later, so you need to be checking them much earlier. So it's the antenatal management that needs to be like what we have in the UK, so that your patient is coming in 10, 12 weeks once they've found that they're pregnant, you know, they get seen then they get seen at 20 weeks, and then those who are thought to be at risk are followed along. So that may be something you want to implement in your polyclinic. It's not just for at the time, at the end of pregnancy, you're doing a Doppler, but rather you're following them through pregnancy. That will be the important thing. Can I ask, I had discussed with Professor Diekmann, and I agree with him. For countries like Indonesia, but it's similar in Australia, you also need good primary health care providers. So you need to have educated midwives and GPs that know about preeclampsia and at least identify that if you have a woman that has chronic hypertension, that she cannot stay with the midwife. She needs to go to an obstetrician. Like, they need to know the basics of preeclampsia. And it's education and primary health care providers. Well, I have to say I'm a basic scientist, so I'm not a clinician. So my view will be maybe not that in-depth because I do not have the clinical knowledge behind it. The point is, from what I've received from my various talks throughout the world, is that such a polyclinic, I think, is really useful, although we do not have the respective markers in hand right now. So we have some putative markers, predictive markers that are there, but we do not have the chance just to screen them all and to say, this is the one to go to hospital, this is one that can stay at home. And we haven't reached this point yet, but within a few years, this may be possible. And of course, setting up such a polyclinic will take, again, a couple of years to set it up. So maybe if you just started in parallel, this would be a good way forward to reduce the number of maternal death, perinatal mortality.